Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mereview jurnal bab 6. Nama anggota kelompok kami ada Dewi Suryanita, MPM 92, Safi Alis, MPM 79, Fikri Asari Ramadhani, MPM 270, saya sendiri, Jonas Andreas Purba, MPM 287, Alexander Deplik Anavio, MPM 294, dan Ani Putri, MPM 21, 99.000.202. Abstrak. Merger dan akuisisi atau M&A adalah cara bagi perusahaan untuk tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan bisnis organik dan dapat menjadi saluran bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar global mereka dan meningkatkan daya saing. Kegiatan M&A di dunia memiliki volume dan nilai yang besar dari beberapa komoditas utama seperti batu bara, logam industri, perak, timbal, seng, tembaga, baja, aluminium, dan lain-lain. Pada tahun 2018, total nilai transaksi merger and akuisisi untuk sektor batu bara dan logam mencapai $60 miliar, dengan porsi terbesar pada komoditas dan transaksi batu bara volume 320 transaksi. M&A merupakan salah satu opsi strategis dalam kegiatan rekonstruksi perusahaan yang dapat memberikan lebih banyak akses kepada perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, penguasaan pasar atau pangsa pasar, dan peningkatan daya saing untuk menghadapi pasar dunia yang saat ini tak terbendung. Latar belakang. Merger dan akuisisi adalah salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat daripada organik pertumbuhan bisnis dan dapat menjadi saluran bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar global mereka dan meningkatkan daya saing. Kegiatan M&A di dunia memiliki volume dan nilai yang besar. Beberapa komoditas utama seperti batu bara, logam industri, perak, seng, tembaga, baja, aluminium, dan lain-lain. Ada beberapa kegiatan manfaat kegiatan M&A bagi perusahaan, antara lain mendapatkan arus kas yang cepat, mendapatkan pendanaan yang mudah, mendapatkan karyawan yang berpengalaman, mendapatkan pelanggan dalam waktu singkat, memperoleh sistem operasional dan administrasi yang matang, mengurangi risiko kegagalan bisnis, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, meminimalkan risiko bisnis, dan lain-lain. Di poin ketiga, merger and akuisisi merupakan aksi korporasi yang melibatkan investasi skala besar, memiliki risiko utama dalam hal ketidakpastian harga komoditas di pasar. Sehingga sebelum M&A dilakukan keluar, harus ada kegiatan due diligence yang dilakukan oleh pembeli. Dari kegiatan uji tuntas ini, pembeli akan menentukan metode penelitian yang sesuai dan kemudian nilai pasar akan diserahkan kepada penjual untuk negosiasi lebih lanjut. Di poin yang keempat, ada dua karakteristik pembeli dalam transaksi M&A, yaitu private equity company dan perusahaan pengecer, di mana pembeli memiliki karakteristik pengambilan keputusan yang berbeda. Pembeli dari perusahaan ekuitas swasta biasanya jauh lebih agresif dan berani menawarkan harga premium. Ini mungkin karena perusahaan ekuitas swasta adalah manajer dana atau investasi dengan risiko terbesar di pihak investor. Ada dua jenis akuisisi berdasarkan motifnya di balik kegiatan M&A yang bersifat strategis dan finansial. M&A yang strategis akan menjadi investasi jangka panjang dan biasanya merupakan bisnis yang masih memiliki hubungan atau bisnis terintegrasi dengan pemegang saham. Sedangkan M&A dengan motif finansial akan bersifat jangka pendek dalam harapan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali aset tersebut. Di poin yang kelima, peristiwa merger and akuisisi adalah bisnis yang menarik fenomena yang dipelajari oleh banyak peneliti di dunia sejak tahun 1920-an. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tentang uji tuntas atau kegiatan uji tuntas yang dilakukan sebelum pendatanganan pembelian saham suatu perusahaan. Penilaian tentang metode penelitian perusahaan juga merupakan topik yang menarik untuk akademis dan praktis sama. Di poin yang terakhir, M&A merupakan salah satu opsi strategis dalam kegiatan rekonstruksi perusahaan yang dapat memberikan lebih banyak akses kepada perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, penguasaan pasar atau pangsa pasar,
dan peningkatan daya saing untuk menghadapi pasar dunia yang saat ini tak terbendung karena dunia semakin tanpa batas atau borderless. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryanita, NPM 092. Jadi di sini saya akan membahas definisi merger dan akuisisi dari jurnal nomor 6. Jadi merger adalah penggabungan atau peleburan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Namun salah satu perusahaan tersebut harus ada yang ditutup atau tidak lagi beroperasi secara independen menurut hukum. Yang kedua yaitu akuisisi, merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan kepada perusahaan lain, atau dengan kata lain saham atau kekayaan tersebut dibeli oleh perusahaan lain. Menurut Depan Films 2018, merger dan akuisisi ini dapat memberikan akses ke produk dan pasar dengan biaya pengembangan yang lebih rendah daripada harus memulai dari awal dan mengurangi waktu manajemen untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, yaitu jenis-jenis merger dan akuisisi. Jadi, yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal ini terjadi apabila suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Tujuannya yaitu mengurangi kompetitor atau untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua yaitu merger vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input-output maupun pemasaran dengan tujuan mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok atau pengguna produk. Yang ketiga yaitu merger konglomerat, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda, sehingga merger ini bertujuan untuk mendiversifikasi bidang bisnisnya untuk mengurangi risiko. Yang keempat yaitu generic merger, yaitu penggabungan perusahaan yang sejenis dalam industri yang sama namun tidak memiliki keterkaitan dengan supplier. Selanjutnya yaitu menurut Depan Films 2018, restrukturisasi perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama restrukturisasi operasional, yaitu penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional perusahaan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Yang kedua yaitu restrukturisasi keuangan. Hal ini dapat dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Sebelum membahas tentang sifat pengendalian manajemen atau pembagian kelompok, dulunya merger dan akuisisi itu lebih banyak berfokus pada aset yang undervalue, sehingga ketika investor itu mengambil alih, ada peluang untuk dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan. Namun, karena merger dan akuisisi ini tumbuh menjadi kebutuhan untuk konsolidasi bisnis dan bahkan mendapatkan akses ke pasar dan produk di tempat lain, sehingga merger dan akuisisi ini dibagi menjadi dua kelompok menurut sifat pengendalian manajemen dan atau pemegang saham. Menurut Snow 2011, itu ada dua. Yang pertama, investasi kontrol, yaitu investasi yang memungkinkan pembeli untuk melakukan kontrol atas keputusan perusahaan. Jadi, kepemilikan sahamnya itu lebih dari 50%. Yang kedua, investasi non-kontrol, yaitu investasi yang membuat pembeli atau perusahaan tidak dapat mengambil keputusan karena kepemilikan sahamnya kurang dari 50%. Motif merger dan akuisisi menurut Gupta tahun 2012. Yang pertama, motif sinergi. Motif sinergi disertai alasan untuk mencari pertumbuhan bisnis, skala operasi yang lebih besar, persaingan, pangsa pasar, integrasi baik ke depan maupun ke belakang. Sinergi, peningkatan kompetensi, diversifikasi, pengurangan risiko bisnis, keseimbangan siklus produk, memasuki pasar atau produk baru. Yang kedua, motif keuangan, yang terdiri dari investasi karena ada kelebihan dana, memperoleh kapitalisasi pasar yang lebih besar,
mengurangi biaya, perencanaan pajak atau mencari manfaat pajak, penciptaan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga, motif organisasi. Setidaknya ada dua kelompok pembeli dalam merger dan akuisisi, yaitu strategic buyers yang membeli perusahaan dengan alasan mencari sinergi operasional dan perusahaan. Yang kedua, private equity, yaitu perusahaan pengelola dana yang berinvestasi karena mencari imbalan hasil yang lebih tinggi. Beberapa alasan penjualan aset, divisi bisnis atau perusahaan kepada pihak lain menurut Snow 2011. Yang pertama, perusahaan membutuhkan modal untuk berkembang, sehingga dapat menjual satu atau lebih asetnya yang baik dan tidak produktif. Yang dua, ingin mendiversifikasi bisnis. Dengan melepaskan aset yang tidak diinginkan, uang yang diperoleh akan diinvestasikan di sektor-sektor bisnis yang ditargetkan. Yang ketiga, mencari rekan kerja atau partner bisnis dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat didasarkan pada penggayaan kompetensi, tambahan modal, dan kebutuhan jaringan usaha yang dimiliki rekan-rekan. Yang keempat, membersihkan pembukuan keuangan dari hutang karena mendapat uang segar. Dan yang terakhir, mengalihkan eksposur hukum atau pajak kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa alasan pembeli melakukan tindakan merger dan akuisisi menurut Snow tahun 2011. Yang pertama, ingin menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan memperluas bisnis. Yang kedua, akses ke pasar atau produk baru. Yang ketiga, menerapkan integrasi vertikal. Yang keempat, manfaat dari skala ekonomi. Dan yang kelima, membeli perusahaan pesaing agar penguasaan pangsa pasar meningkat. Perkenalkan, nama saya Ani Putri dengan NPM 202. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori utama merger dan akuisisi. Jadi, merger dan akuisisi ini tidak bisa dipisahkan dari teori utama yaitu investasi yang pertama kali dikembangkan oleh Williams pada tahun 1930. Dalam melakukan merger dan akuisisi, perusahaan atau manajemen pembeli memiliki beberapa motivasi di balik tindakan mereka. Nah, penelitian tentang motivasi ini telah dilakukan sejak lama dan telah menghasilkan beberapa teori yang terkenal di dunia akademis. Namun, ada beberapa teori yang tidak benar-benar dapat menjelaskan keseluruhan motivasi merger dan akuisisi hingga saat ini. Berikut adapun teori merger dan akuisisi yang populer meliputi. Yang pertama yaitu teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz pada tahun 1952. Yang kedua yaitu teori keagenan dikemukakan oleh Ross pada tahun 1973, Jensen dan McCling pada tahun 1976. Kemudian dikembangkan oleh Amihud dan Lev pada tahun 1981. Yang ketiga yaitu hipotesis hubris yang pertama kali diterbitkan oleh Roll pada tahun 1986. Yang keempat yaitu kutukan pemenang yang dikembangkan oleh Thaler pada tahun 1988. Yang kelima yaitu hipotesis sinergi oleh Bradley et al. Pada tahun 1988. Yang keenam yaitu teori Q yang dikemukakan oleh Leng et al. Pada tahun 1989. Yang ketujuh yaitu hipotesis misvaluasi yang dikemukakan oleh Slaver dan Visani pada tahun 2003. Yang kedelapan yaitu teori efisiensi oleh Wolf et al. Pada tahun 2011. Yang terakhir yaitu depaplisis pada tahun 2018. Dalam bukunya juga menjelaskan teori lain yaitu manfaat pajak dan kekuatan pasar. Portofolio teori yang dikemukakan oleh Markowitz pada tahun 1952 menyatakan bahwa proses pemilihan
portofolio dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap observasi dan mengacu pada pengalaman atau data masalah, dan diakhiri dengan kepercayaan pada portofolio tertentu yang ada. Tahap kedua adalah ketika kepercayaan itu akan mengarah pada pemilihan portofolio yang tepat. Yang berikutnya yaitu agensi teori, pertama kali dikembangkan oleh Ross pada tahun 1973, yang menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satunya adalah pihak yang mewakili pihak lainnya. Pihak lain adalah prinsipal atau pemangku kepentingan dalam perseroan adalah pemegang saham, dan pihak lain adalah pihak yang mewakili pemegang saham atau pengurus termasuk direk perseroan. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, yang menyatakan bahwa prinsipal akan mendapatkan hasil yang optimal jika mengeluarkan biaya keagenan. Agen dianggap tidak sesuai memiliki kepentingan pemegangan saham dalam perusahaan, sehingga agar agen lebih optimal dan mendukung penuh pemegang saham, biaya keagenan akan diberikan kepada manajemen terkait. Biaya keagenan ini juga akan mengikat hubungan antara agen dengan prinsipal untuk memperoleh hasil yang optimal. Kepala sekolah biasanya juga menggunakan informasi yang diperoleh dari pasar tentang kerja dan pasar yang efisien untuk mengontrol dan memantau tindakan agen atau manajemen dalam menjalankan perusahaan. Menurut Fama pada tahun 1980, Amihud dan Lev pada tahun 1981 yang mengatakan bahwa merger dan akuisasi dapat terjadi karena kepentingan manajemen. Kepentingan pengelolaan dapat berupa, pertama, ingin mendapatkan pengalaman pengelolaan jenis bisnis yang berbeda. Misalnya, jika direksi mengelola bisnis pertambangan batubara selama 20 tahun dan menghasilkan arus kas yang baik, maka direksi termotivasi untuk mengembangkan pengalaman dalam mengelola bisnis lain seperti pertambangan emas atau tembaga. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan tambahan insentif atau bonus. Keberhasilan manajemen dalam mengembangkan usaha diversifikasi sehingga perubahan dapat tumbuh lebih baik lagi, mendorong pemegang saham untuk dapat memberikan apresiasi kepada direksi dan atau manajemen dalam bentuk bonus atau insentif. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu motivasi lain dapat dipengaruhi karena kekuatan arus kas perusahaan yang besar, sehingga manajemen ingin meningkatkan pertumbuhan bisnis. Menurut Jensen pada tahun 1986, terlalu banyak uang tunai juga tidak baik untuk perkembangan perusahaan. Yang berikutnya yaitu teori hipotesis hubris. Teori ini dicetuskan oleh Roll pada tahun 1986, yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh psikologi yang dimiliki manajemen dalam mengambil keputusan merger dan akuisasi, terutama mengenai harga beli perusahaan atau perusahaan. Harga yang ditawarkan pembeli bisa di atas harga pasar atau premi terlalu berlebihan. Hal ini karena manajemen terlalu percaya dari dalam memperkirakan harga beli atau hasil investasi perusahaan. Keadaan melebih-lebihkan ini disebut dengan keangkuhan, yaitu sikap arogan yang muncul karena kepercayaan yang berlebihan kepada seseorang yang memiliki otoritas atas kemampuannya. Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dan menyebabkan fenomena keangkuhan ini misalnya, yang pertama, keinginan untuk
memenangkan proses tender dengan cara apapun. Yang kedua, perusahaan memiliki finansial leverage yang tinggi, misalnya arus kas yang besar dan plafon pinjaman yang tinggi sehingga tidak hati-hati dalam pengeluaran. Yang ketiga, masukan dari tim merger dan akuisisi yang terlalu percaya diri terlepas dari risiko yang ada. Hipotesis sinergi, teori ini dicetuskan oleh Bradley, Desai, dan Kim pada tahun 1988. Kemudian dikembangkan oleh Seth pada tahun 1990 dan Hubbard dan Falia pada tahun 1990 yang berpendapat bahwa perusahaan akan menghasilkan manfaat atau manfaat dalam bentuk sinergi jika mereka bergabung daripada berdiri sendiri. Manfaat tersebut dapat berupa yang pertama keuntungan operasional atau operasional sinergi. Misalnya perusahaan A memiliki kompetensi yang tinggi dalam hal keselamatan kerja di sektor pertambangan, sedangkan perusahaan B memiliki kompetensi yang baik dalam bidang peledakan di area pertambangan, sehingga ketika terjadi insiden, merger dan akuisisi antara kedua perusahaan tersebut, kedua kompetensi tersebut dapat selaras. Yang kedua, skala ekonomi lebih besar, sehingga diharapkan biaya produksi akan lebih rendah karena biaya tetap didistribusikan di antara kedua perusahaan. Yang ketiga, selain itu juga dapat diperoleh keuntungan berupa economy of scope, yaitu menggabungkan keuangan masing-masing perusahaan untuk menciptakan produk atau pasar baru. Yang berikutnya yaitu teori Q, yang pertama kali dikembangkan oleh Leng et al. Pada tahun 1989. Memprediksi bahwa merger dan akuisisi akan menciptakan nilai rata-rata, nilai diciptakan dari penempatan kembali aset target atau dengan mengganti manajer yang lebih efisien di perusahaan target. Perusahaan dapat memutuskan untuk berinvestasi dalam peralatan baru atau memperoleh peralatan dengan membeli perusahaan yang memiliki peralatan tersebut dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan membeli perusahaan lain karena biaya tetap yang tinggi dan penyesuaian marginal yang rendah, sehingga risiko Q lebih baik daripada harus berinvestasi membeli peralatan sendiri atau investasi langsung. Yang berikutnya yaitu teori misvaluation hipotesis, dikemukakan oleh Slaver dan Visney pada tahun 2003, yang menyatakan bahwa untuk memperoleh sinergi dan keuntungan yang lebih pasti, disarankan untuk memilih aset atau perusahaan yang nilainya undervalued dan atau berada di pasar yang tidak efisien. Contoh dari teori ini adalah jika pembeli membeli dengan harga murah suatu aset pertambangan yang memiliki pabrik pengolahan dengan kapasitas 5 juta ton feed ini, tetapi hanya digunakan setengah dari kapasitas. Jika setelah pembelian dilakukan pembenahan operasional dan dapat memberi hingga 5 juta ton, tentu akan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah. Yang berikutnya yaitu teori efisiensi, pertama kali dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 mengenai pasar modal, yaitu suatu pasar dikatakan efisien jika informasi yang tersedia di publik tercermin dalam harga saham, sehingga harga saham akan berubah dengan tersedianya informasi baru kepada masyarakat umum. Fama
pada tahun 1970 membagikan pasar efisiensi menjadi tiga kelompok, yaitu pertama pasar efisiensi yang lemah, yang kedua pasar efisiensi semi kuat, yang ketiga dan pasar efisiensi yang kuat. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan tambang atau bara ingin segera mengembangkan bisnis pertambangan emas namun belum memiliki kompetensi untuk itu, maka jalan terpendek adalah dengan membeli perusahaan tambang emas yang sudah berjalan. Perusahaan emas yang sudah beroperasi tentunya memiliki manajemen dan tenaga ahli yang berpengalaman baik. Yang berikutnya yaitu teori manfaat pajak dan kekuatan pasar dijelaskan oleh Depapis pada tahun 2018 dalam bukunya Merger dan Akuisasi akan menguntungkan dalam hal perpajakan karena di negara-negara tertentu seperti Australia, jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari suatu aset, laporan keuangannya dapat dikonsolidasikan jika suatu perusahaan untung dan yang lain rugi, maka penyebaran pajak akan dikurangi secara konsolidasi. Hal ini dilakukan oleh negara-negara tertentu sehingga bagian dari program insentif untuk menarik investasi. Teori kekuatan pasar menyatakan bahwa dengan menyatukan dua perusahaan yang memiliki bisnis yang sama, maka akan meningkatkan efisiensi operasi dan juga menyebabkan biaya produksi menjadi rendah sehingga harga produk lebih kompetitif. Itulah dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Oke. Teori ini diteruskan oleh Brady, Dissey dan Kim tahun 1988, kemudian dikembangkan oleh Seth tahun 1990, dan Hubbard juga Palia, yang berpendapat bahwa perusahaan akan menghasilkan manfaat atau manfaat dalam bentuk sinergi jika mereka bergabung bukan berdiri sendiri. Manfaat tersebut dapat berupa keunggulan operasional atau sinergi operasional. Misalnya perusahaan A memiliki kompetensi yang tinggi dari segi keselamatan kerja di sektor pertambangan, sedangkan perusahaan B memiliki kompetensi yang baik di bidangnya peledakan di area pertambangan. Sehingga ketika terjadi insiden MNA, antara kedua perusahaan, kedua kompetensi tersebut dapat disejajarkan. Skala ekonomi. Skala ekonominya lebih besar sehingga diharapkan biaya produksi akan menjadi lebih rendah karena biaya tetap didistribusikan di antara dua perusahaan. Selain itu, keuntungan berupa economic of scope juga dapat diperoleh, yaitu menghubungkan keunggulan masing-masing perusahaan untuk menciptakan produk atau pasar baru. Teori Q. Teori Q yang pertama kali dikembangkan oleh Lang et al. Memprediksi bahwa MNA akan menciptakan nilai pada rata-rata. Nilai diciptakan dari penempatan kembali aset target atau dengan mengganti manajer yang tidak efisien pada perusahaan sasaran. Perusahaan membeli lainnya perusahaan karena biaya tetap yang tinggi dan mission marginal yang rendah. Sehingga rasio Q lebih baik daripada harus berinvestasi dalam membeli peralatan mereka sendiri atau investasi langsung. Teori Misvaluation Hypothesis. Teori Misvaluation Hypothesis dikemukakan oleh Sheffield dan Visney yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sinergi dan keuntungan yang lebih pasti, disarankan untuk membeli aset atau perusahaan yang nilainya undervalued dan atau berada dalam pasar yang tidak efisien. Contoh dari teori ini adalah jika membeli dengan harga murah aset pertambangan yang memiliki pabrik pengolahan dengan kapasitas 5 juta ton fit in, namun hanya digunakan setengah dari kapasitas. Teori efisiensi. Pertama kali dikemukakan oleh Fahman tahun 1970 mengenai pasar modal, yaitu pasar dikatakan efisien jika informasi yang tersedia di tingkat masyarakat tercermin dalam harga saham. Jadi bahwa harga saham akan berubah dengan tersedianya informasi baru kepada masyarakat umum. Keluarga 1970 membagi pasar efisien menjadi tiga kelompok, yaitu pasar efisien yang lemah, pasar efisien yang semi kuat, dan pasar efisien yang kuat. Proses merger dan akuisisi. Ada 12 langkah dalam proses M&A menurut Snow 2011 sebagai berikut. Yang pertama, mencari, mengumpulkan, dan kemudian menganalisis pada tahap awal dengan data yang tersedia tentang target M&A diperoleh atau ditawarkan. Yang kedua, memohon komunikasi dengan pemegang saham atau manajemen M&A target. Ketiga, pembeli menerima catatan singkat tentang perusahaan yang ditawarkan oleh pembeli atau biasa disebut dengan sebagai penggoda atau tingkatan eksekutif. Yang keempat, ketika membeli menilai dari teaser bahwa target M&A layak dan cocok untuk menjadi diteruskan ke proses selanjutnya, pembeli akan menandatangani
perjanjian kerahasiaan data untuk menerima data yang lebih detail. Yang kelima yaitu analisis data yang lebih lengkap setelah NDA ditandatangani. Yang keenam, kirim surat minat kepada penjual berdasarkan data awal dan ini tidak mengikat atau tidak terikat. Yang ketujuh, melakukan rapat manajemen atau pemegang saham. Yang kedelapan, mengajukan proposal yang tidak mengikat yang menyatakan nilai yang ditujukan dari aset yang ditawarkan bersama-sama dengan persyaratan yang diperlukan. Yang kesembilan, yaitu melakukan due diligence. Kesepuluh, negosiasi membuat dan menandatangani perjanjian jual beli. Yang kesebelas, transaksi penutupan atau transaksi telah resmi selesai dan aset berupa tangan. Yang kedua belas, penyesuaian pasca penutupan dan integrasi bisnis. Di sini saya, Safia Alisa, NPM 79 akan menjelaskan mengenai uji kelayakan sebagai analisis risiko. Dalam penerapan strategi investasi merger dan akuisisi, pembeli dihadapkan pada risiko baik yang terdeteksi selama transaksi maupun setelah transaksi. Menurut Manurum, risiko ialah kerugian yang dialami oleh suatu institusi karena ketidakjelasan kejadian yang akan terjadi di masa depan, di mana risiko dapat diukur dan diminimalkan. Berikut contoh risiko dalam dunia pertambangan. Pertama, risiko keuangan. Dana yang diperoleh dari pinjaman atau ekuitas memiliki risiko yang diharapkan ditutup dengan tingkat pengembalian investasi tertentu. Kedua, risiko perizinan. Izin diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketiga, risiko geologi terutama berkaitan dengan sumber daya dan kualitas. Selanjutnya, risiko metalurgi dan risiko negara tempat investasi seperti risiko politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengurangi risiko tersebut, sebelum perjanjian ditandatangani, pembeli berhak melakukan uji kelayakan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Uji kelayakan dalam merger dan akuisisi berguna untuk mempelajari potensi risiko dengan menganalisis semua aspek baik masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dalam uji kelayakan yang ideal, tim internal perusahaan melibatkan beberapa departemen di dalam perusahaan yang bersangkutan, seperti keuangan, pajak, produksi, komersial, pengembangan sumber daya manusia. Namun, ada biaya yang dikeluarkan oleh pembeli. Inilah yang dinamakan dengan biaya pra-akuisisi. Semakin banyak informasi didapatkan dan semakin tepat kualitas data, maka keputusan diambil semakin baik. Uji kelayakan ini pada akhirnya memberikan kesempatan pada pembeli untuk mengetahui risiko, melakukan mitigasi yang akan dihadapi sebelum melakukan transaksi pembelian dan akan digunakan oleh pembeli untuk bernegosiasi dengan penjual. Lalu selanjutnya mengenai agenda penelitian di masa depan. Saat ini belum ada teori yang menjelaskan fenomena merger dan akuisisi secara keseluruhan. Dalam merger dan akuisisi dapat dijelaskan dengan beberapa teori, bukan satu teori yang berlaku secara umum. Jadi akan sangat menarik jika di masa depan diharapkan dapat menemukan teori yang berlaku secara umum untuk semua peristiwa merger dan akuisisi yang dapat menjelaskan baik secara akademis maupun komersial.